perempuan yang lahir pada tanggal 5 Januari 1982. Ketidakpuasan yang membawa ke dalam jurang kegelapan. Terjebak dalam praktek dan ritual ilmu hitam yang dilakoninya. Dalam penglihatan batin saya, ada makhluk gaib yang sengaja dikirim untuk mencelakai Wiwit. Bu, Bu, seblak, Bu. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Makasih ya. Mbak, seblaknya, Mbak. Enggak, Bu. Saya mau beli seblak lilis aja. Mbak, seblak? Enggak, mau beli seblak lilis aja. Seblak lilis? Kamu itu bisa jualan nggak sih? Setiap orang yang kamu tawar pada ngelenglos aja. Lama-lama bangkrut kita kayak gini. Sabar, Kang Komar. Berarti belum rejeki. Ah, ceramah lagi. Yang penting kita ikhtiar. Terima kasih. Nih, Bu, yang sedang ya. Satu kan? Bu, satu ya. Yang pedas ya, yes, sebentar. Mana sih? Nggak sabar banget. Nih, Ibu. Dua ya. Ini yang pedas. Let's! Kang! Ada apa? Ngapain jual seblak di sini? Ada apa sih, Kang? Nah, ngapain jual di sini? Kan siapa aja boleh, Kang. Dagang. Siapa yang sini? Lo udah pergi dari sini! Kang, ini kan jalan umum, Kang Omar. Siapa aja bebas jualan di sini. Lo juga tahu kan? Kalau gue itu juga jualan seblak, kan? Ayo pergi dari sini! Masih bengong lagi! Gue udah pergi dari sini, cepetan! Iya, jangan bosan, Kang. Galak banget, Kang! Kang Omar! Kenapa jadi marah-marah gini sih, Malah belain dia lagi. Aku begini tuh karena aku tuh mau kita dagangannya laris. Kalau enggak kita bisa bangkrut, tau enggak? Iya, tapi enggak gitu caranya, Kang. Istighfar, Kang. Kang, rezeki itu ada yang atur. Yang atur siapa? Mana nih kamu? Iya. Rezeki itu kita yang cari, duit kita yang cari. Enggak turun dari atas. Kang, aku tuh bukannya mau ceramah, tapi aku enggak mau kamu kasar sama si Lilis. Kasihan, Kang. Dia juga cari rezeki sama kayak kita. Aduh, Kang. Aduh, saya kok lihat kamu, saya tidak merasa nyaman ya. Iya. Saya merasa di hati saya merasakan ketidaknyamanan. Maksudnya tidak nyaman tuh gimana, Ron? Banyak banget energi negatif yang saya terima di sini. Kenapa, Roy? Ada yang didengar? Iya, saya ngeliat di sini banyak makhluk halus ya. Pakai punya motor segala. Tempatnya serem gini lagi. Udah, kebaikan nanya kamu. Ayo, ikut aku aja. Udah. Kang, ini rumah siapa sih? Serem banget. Shhh. Ini tuh rumah Mbah. Sama orang pinter. Mbah? Orang pinter? Ngapain kita kesini ke orang pinter, Kang? Shhh. Diam kamu. Kebaikan nanya lagi. Kang, serem gini. Shhh. Kamu udah kebaikan ngomong. Udah. Diam. Kang, itu aneh apa? Bikin kaget aja sih. Itu ada yang hijau-hijau lewat. Itu. Mana? Tuh. Itu hijau-hijau, itu tadi. Kurang lihat apa-apa. Tuh. Mungkin itu piarannya si Mbah. Piaran apa sih? Udah. Itu sebenarnya rumah siapa sih? Kita datang ke sini karena aku mau minta penglaris supaya dagangan kita itu laris manis. Astagfirullahaladzim, Kang. Penglaris dosa, Kang. Istighfar, Kang. Udah, diam aja kamu. Kalau kita nggak begini, kita akan bangkrut, jatuh miskin. Kita nggak akan punya duit. Aduh, Kang. Deh, ayo kita masuk ke dalam. Jadi, apa maksud kedatangan kalian?
Iya Mbah, maksud kedatangan saya ke sini, saya mau minta penglaris dari Mbah supaya dagangan sama usaha kami itu bisa sukses, bisa maju Mbah. Gampang. Tapi apa kamu sanggup dengan persyaratannya? Persyaratannya apa aja Mbah? Kamu harus merelakan istrimu untuk mengabdi kepada Buto Ijo. Maksudnya apa? Shh, kamu harus mau. Kalau kamu nggak mau, aku pulangin kamu ke orang tua kamu. Mau kamu? Kamu petengan sih, Kang. Udah, sana. Udah, nurut aja. Jadi bagaimana dengan syaratnya? Apa kamu siap? Setuju, Mbah. Mari ikut saya. Kang. Udah, sana. Nggak mau. Udah, kalian apa-apain. Udah, ikut aja. Udah, sana. Mau jadi orang kaya nggak? Jadi orang kaya kan. Seperti yang saya bilang tadi, kamu harus melayani Buto Ijo. Mbak, saya nggak mau, Mbak. Mbak udah batalin aja. Ayo cepat naik, sedikit lagi Buto Ijo akan datang. Mbak, saya nggak mau. Enggak bisa. Ini akan membahayakan nyawa kamu dan janin yang ada di kandunganmu. Ayo cepat naik. Demi suami kamu. Sekarang bawa-bawain ke depan, ayo. Lama banget lelet. Iya, sebentar ya. Iya, beli. Ya. Seblak telur ceker ayam ya, Pak? Satu. Ya. Saya satunya seblak sosis pedas ya, satu. Oh iya, sebentar. Aku sebelah kodrototnya satu ya. Penglarisnya Ki Suro benar-benar ampuh. Ya, ini yang susunya. Makasih ya, Mbak. Punya aku udah. Makasih ya. Wait. Aku bilang juga apa, Wit? Penglaris kita berhasil. Wait, coba nih kamu lihat. Baru hari pertama aja kita udah dapat duit segini banyak. Kalau gini terus caranya, kita bisa buka cabang baru. Kita bisa kaya raya, ya kan? Ah.
senyum kek, jangan cepet terus. Kayak kabel kusut. Tidur aja. Kang. Kang, itu ada suara lesung. Ya udah biarin aja. Kang. Kang Komar. Aneh. Masa Kang Komar gak dengar suara lesung itu? Kang, Kang bangun, Kang. Kang.